hasil timnas Indonesia vs Curaçao. Gol Dimas Derajat bawa Garuda menang 3-2. Timnas Indonesia meraih kemenangan atas Curaçao pada pertandingan persahabatan atau FIFA Matchday. Laga Timnas Indonesia vs Curaçao yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA Kota Bandung, Sabtu, tanggal 24 September tahun 2022, malam WIB, berakhir dengan skor 3-2. 3 gol kemenangan Timnas Indonesia dibukukan oleh Mark Klok, 19, Fajrudin Arianto, 23, dan Dimas Derajat, 56. Adapun gol Curaçao masing-masing dicetak oleh Rangelo Janga, 7, dan Juninho Bakuna, 25. Timnas Indonesia tertinggal lebih dulu setelah kebobolan tendangan Rangelo Janga saat pertandingan baru berjalan 7 menit. Rangelo Janga mencetak gol pembuka untuk Curaçao setelah memanfaatkan bola liar dari tembakan rekannya yang membentur tiang gawang. Skuad Garuda bereaksi dan menyamakan kedudukan pada menit ke-19. Berawal dari skema permainan 1-2, Mark Klok berhasil menceploskan bola ke gawang Curaçao. Indonesia lantas berbalik unggul pada menit ke-23 lewat sundulan Fajrudin Arianto yang memanfaatkan lemparan ke dalam Pratama Arhan. Papan skor kembali menunjukkan angka sama menjadi 2-2 setelah pemain Birmingham City, Juninho Bakuna, menjebol gawang Nadeo Argawinata pada menit ke-25. Kenji Gore lantas menemukan ruang untuk mengirimkan umpan ke Rangelo Janga pada menit ke-54. Namun, pergerakan Kenji terbaca dan Nadeo dengan sigap mengamankan bola. Serangan Indonesia berbuah gol pada menit ke-56. Berawal dari pergerakan Arhan di sisi kiri dalam kotak 16 meter, bola lantas mengarah ke Dimas Derajat. Sang penyerang lalu menuntaskan umpan Arhan dengan melepaskan tembakan backheel dan membawa Indonesia unggul 3-2 atas Curaçao. Ramadan Sananta yang baru dimainkan pada menit ke-71 menggantikan Dimas Derajat, nyaris mencetak gol 5 menit setelahnya. Namun, tendangan Ramadan bisa diblok kiper Curaçao. Pada injury time, skema permainan 1-2 Muhammad Rafli dan Rahmat Irianto nyaris berbuah gol. Namun, pemain Curaçao lebih cepat menutup pergerakan Irianto. Pertandingan pada akhirnya berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan Timnas Indonesia.